Saya nunut anak saya waktu tanggal 9 Desember juga ulang tahun enggak tak rayake, makanya aku kepengen. Boleh, boleh, Ibu, boleh. Boleh. Mohon doakan banyak, mohon doanya anak-anakku semua, semoga anak saya Mas tengah. Ini mau di dipindah aja. Taruh tengah. Aku dibuka, aku ceritain pisang. Oh, anu nih, kenapa mejanya dipindah nih tengah? Dan kebetulan dirayain sama anak-anak atau kalender nakes sih. Syukuran, ada dua syukuran di sini. Yang pertama itu ulang tahunnya Mas Johan di sini. Ada Mas Johar. Mas Johar ya. Mas Johan dan Mas Danar ya. Di kediaman Ibu Joko. Dan kita patut mengucap syukur sampai dengan hari ini kita diberikan keguyupan, diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan
tadi ada doa khusus juga yang di request dari Bu Joko untuk Mas Danar bisa segera menemukan jodohnya, menikah secepatnya, dan untuk kita semua bisa sehat di suasana situasi pandemi ini, tetap bisa menikmati bersama keluarga dan orang-orang terkasih di sekitar kita. Amin. Semoga, dan ini berkatnya, semoga diberkati, dijauhkan dari segala virus, sakit, penyakit, dan menjadikan berkat jasmani untuk kita. Amin. Kita akan berdoa masing-masing, saya pimpin dimulai dan diakhiri saja menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Amin. 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 Selamat ulang tahun. Sudah potong kuenya. Wonder lilinnya napa ni? Ambat. Oh, cuma rasa. Kurang baik. Ya, ya, ya. Oh, dah, dah. Ah. Mari kita nyanyikan dengan meriah. Yang pertama tutup korengnya. Tutup korengnya. Tutup korengnya. Tutup korengnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Tutup koreknya sekarang juga. Dua orang guys, selamat tahun sekaligus ya. Sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga. Tambah tua umurnya. Senang kue itu. Kue yang kecil. Nah, karena saya yang sudah menulis kue, sekarang Mas Danar yang masih kue. Kasih. Suapin, suapin. Suapin. Pakai disebel. Buka aura, buka le. Amin. Aduh, ingin nangis. Sambutan dari Ibu Joko. Terima kasih. Amin. 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 Sekali lagi bento. Aku bingung. Eh, sorry Nas, maaf. Ya.
Sing jelas aku berbahagia sekali karena Bu Joko bilang anak-anak aku yes. Berarti aku bareng. Yang tahun kemarin kan berarti Bu berarti kalau anak boleh enggak uang nih. Ketua panitia. Oh. Sing penting seso. Aku anak. Yes, seso kan ada seragam. Wis nyicil. Pesan pitanya. Sudah menyiapkan apa yang ibu omongin, jadi cuma brongkos kan sudah beberapa hari, pokoknya aku pengen brongkos lah. Monggo anak-anakku kabeh pokoknya dirahati, ayo makan bareng, makan siang dengan suka-suka. Spesial brongkos ini. Iya. Spesial brongkos. Brongkos. Cuma brongkos saja ya Mas. Ya. Terima kasih. Monggo. Brongkosnya enggak cuma. Enggak wes suwi banget itu. Ya, wae diri kita cuma makan. Gua masih main mulai jadi yang ulang tahun. Enggak lah, ibu ini. Ibu masak enak aku le. Monggo, ibu masak aku enak le. Pesta buah sepi. Iki pesta jodoh kok piye? Oke guys, namanya apa Bu? Brongkos. Brongkos ini sebenarnya khas Jogja bukan sih? Iya. Bahannya apa itu? Bahannya cuma apa yang bumbunya biasa tapi itu ini apa nih? Apa namanya? Kulit kulitku. Brongkos. Kalimantan enggak aja nih. Oke guys, bisa makan majelis. Ayo, monggo. Mau ngambil? Saya video mau ngambil makan enggak? Nah, ini ada lagi nih. Ini lauk khas ini karak. Ulang tahun. Harga diriku tak pertaruhkan. Sebenarnya rasa dongeng di sini-sini. Masak. Lah
Sing kita namanya. Sing kita. Guys,